34% dari total emisi gas rumah kaca nasional. Berarti manufaktur memainkan peran penting dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim melalui transformasi menuju industri hijau. Dengan menerapkan industri hijau, maka dapat diperoleh efisiensi dan efektivitas produksi dapat ditingkatkan. Peningkatan nilai tambah manufaktur di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip industri hijau yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk menciptakan masa depan tanpa karbon. Masa depan tanpa karbon, di mana industri manufaktur di Indonesia ini berdasarkan rapat kerja kami 2 tahun yang lalu ya, kami menetapkan net zero emission pada sektor manufaktur itu akan terjadi pada tahun 2050, 10 tahun lebih awal dari target nasional di tahun 2060.